going off, going thing. Hari kedua di rumah nih kawan. Ah, nih. Panen pete. No. Oh, iki gas, pete gas. Murah meriah, gas. Murah meriah ya. 200 aja, gas. 50.000. Lagi musim nih masalahnya. Oh, petenya super-super nih, lihat nih. Petenya super. Nih lagi dipilihin yang bagus dan yang kurang bagus. Nah ini kan kurang bagus nih yang kayak gini nih, isinya sedikit. Jadi dibuang, nggak dibuangin sih, ntar dikasih-kasih aja ke orang. Dikasih ke temen. Ya, gue udah gampang. Ini lagi musim pete dan kemarau. Nah, seperti ini. Ini yang dikategorikan bagus, tapi ini ada yang jelek nih satu nih. Nih jelek nih. Yang jelek yang punya. Ini udah bagus nih, super. Itu yang bagian yang kecil-kecil nah, oh, langsung diikat. Nih proses dihitung. Ini ahlinya nih. Kira gue saikat. 100. 100. 100 biji. 100 ya. 100 itu kalau bahasa trennya 100. Iya, 100. Ini 100 berarti ya, sebenarnya. Iya, 100. 100 segini ya, lihat ini. 100 duitnya berapa? 200 aja. 200? Iya. Oh, lumayan ya. Lumayan bagus. Nomor reso iki kontene. Nomor reso iki kontene. Petenya super-super. Iya. Oh, tape kawan. Tape singkong. Ya kayak gini lah kondisi di kampung tuh, nikmat. Alhamdulillah. Oh, kayak gini di kampung juga ada pedagang. Keramah taman orang kampung ya. Kau dipoto? Iya ya. Mas. Yang tempel pilih anak sebelah aku tidak oleh lu. Alah ngemek. Ya awal sebelah war oleh kepilih. Keramah taman di kampung buah delima nih. Lihat nih. Buah delima nih. Jadi sebenarnya di kampung tuh enak sih, adem. Tapi rezekinya ada di kota sih. Nih apa ya? Tewel kalau di kampungnya punya. Nangkap muda. Kayak gini nih. Kelihatan. Biar cepat mateng.
Beginilah kondisi kampungku ya. Itu masih ada rumah. Dan juga masih banyak rumah, itu masjid tuh. Ya ini masjid nih. Pohon sengon. Pohon kelapa. Ya biarpun lagi kemarau tapi tetap aja bagus sih tanaman-tanaman. Nah, ini pohon pisang pada berbuah. Ini buah naga. Nih udah berbuah tapi belum matang. Ini buah naga nih, berbuah banyak nih. Ini juga ada jeruk. Ya beginilah kayak di kampung. Nah, ini buahnya nih, gede-gedean. Nah ini buahnya. Ayam. Jadi ini biarpun ayam kita kemain ke tetangga sih nggak kena pasal ya. Jadi nggak usah diikut campurkan dengan pasal-pasal yang nggak jelas. Kayak gini. Lagi ngemong cucu. Aden. Halo. Ya kayak gini aktivitasku kalau di kampung nih. Kita siang-siang ke warung. Nih lengkap warungnya orang kamu kayak gini nih. Ya emang apa buah bakso? Lagi di warung. Tapi. Oke. Warungnya orang kamu kayak gini ya. Iya, inilah mie-nya kawan, mantap jiwa. Siang-siang makan mie ya. Oh. Iya. Ini telurnya juga. Ini telur alias endok. Alias endok ya. Kita kasih kerupuk, telur. Ah, mantap. Ke pasar. Kemana?
Pasar.